So hari ni aku ada shoot dengan Daniel, dia sebagai director. So video hari ni adalah idea asal daripada beliau. Okay, beliau, idea asal daripada dia. So aku akan shoot sahaja. Oh tak tak, aku akan shoot dan edit. Apa benda signal kanan belok kiri dah? Hai, baik tak payah buka signal macam itu. Senang, tak payah membuat aku tertanya-tanya. Eh, dia ni main cucu-cucu. Geram aku dengan orang macam ni lah. Atau dia? Ah, tak nampak. Masih baik tau. Ha, okay guys. Kita selangkah aja dah nak sampai rumah dia ni. Daniel pun WhatsApp. Tak apa, tak apa. Aku pergi dengan sepupu aku. Jumpa dekat sana, okay? Aku dah nak sampai tu. Aku dah nak sampai. Aku dah nak sampai. Aku dah nak sampai. Woi, aku dah nak sampai. Aku dah nak sampai. Dah lah macam pergi dua hala daripada Sempang Renggam nak ke rumah dia. Betul lagi ke lokasi shoot. Aku okey. Aku okey. Inilah positif vibe yang aku cari sebelum shoot. Aku okey. Cantik, cantik. Cantik ni, cantik. Jumpa kat sana, okey tuan director. Aku boleh save 15 minit tau. Kalau tak aku dah sampai lokasi tau sekarang. Eh? Thank you Daniel, thank you. You are awesome. Awesome, awesome. Cukup awesome. Lapar? Makanlah Snickers. Ah, bukan Snickers sponsor. Tapi bukan setakat menghilangkan kelaparan, malah dapat menghilangkan rasa marah. Tengoklah. Dia berlagak nak pergi sendiri tapi dia tak sampai-sampai. Apa dah. Okay, sekarang baru jam 2:30. So, maksudnya aku baru tunggu diorang ni setengah jam. Entah mana entah diorang ni. So, kita tunggu je lah. Pukul berapa diorang sampai. Okay guys, kita dah nak start. Lain dah ada, barang pun dah hampir siap. Cuma Daniel belum sampai. Mana siang kau? Okay, shoot dulu. Daniel dah sampai guys. Walhal. Hujan macam naik motor je. Kau tak ada naik motor. Behind Noah, my photographer also, videographer also. So kita action. Emoji. Emotional things ni macam serius sama ke serius tu pun boleh. Macam Don't cry. Sikit lagi belum habis guys. Tuan, weh. Penonton. Tuan director kita tengah. Eh, nak buat apa ni? Guys, ada accident. Oh, tak ada Stanley just selanggar benda ni. Dah pecah. Okay, cerita dia Stanley lalu pintu ni. Dia langgar je guys. Pintu dia terlalu bersih mungkin. Guys, okay, dalam lakonan ni memang kita akan ada berlaku macam ni lah, kemalangan yang tak disuduga. So kalau you all nak buat standby first aid untuk berlaku benda yang tak best ni lah. So kalau macam ni, you all kena be careful. So jangan buat benda yang bukan-bukan lagi. Okay. Wartawan, Daddy melaporkan. Stanley, the strong guy. Come in.
Actually kaca tu tebal guys. Punyalah kuat si Stanley ni. Dia pergi langgar pintu tanpa berlari. Awesome dah, awesome. Stanley, Stanley. Cik ada komen apa semua tentang kejadian ni? Tak ada komen. Cik tak ada komen, tak ada komen eh. Member traumatized. Stanley pun dah pergi hospital, so kita nak sambung shooting sama tuan director kita Ahmad Deni. Ahmad Deni ya, main sebut je. Ahmad Deni, betul lah nama dia Ahmad Deni. Mandikan, sanitize kerusi guys. Tu dia. Okay bang, dah. Saja je. Sebenarnya aku tengah diambil gambar oleh Daniel. Acah-acah vlog. Okay, kau tengah ambil gambar daripada Daniel. Tu. OOTD guys. Sama dengan sejam. Jeng. Wey guys, serius doh. Tadi masa tengah shoot ada satu footage tu aku berdiri tepi pintu. Lepas tu kita orang kena reshoot benda tu untuk aku ambil angle lain. Tiba-tiba si Stanley ni dia ke arah aku, sebelah aku lah nak beratur sebab time tu tengah footage tengah queue. Lepas tu aku tak tahu pula dia lalu sebelah aku tu, dia pergi langgar pintu kaca. Aku macam, otak sebelah aku je kot pintu. Dah berderai kaca wang, dia tak tahulah dia punya kuat. Dia pergi langgar, dia bukan berlari daripada jauh, tak pun dia tak berlari pun. Dia macam, dia jalan secara laju lah, nampak macam rushing. Tak tahu dia nak keluar pergi kereta dia ke apa ke kan, ambil barang. Tapi dia jalan laju sebelah aku. Lepas tu tiba-tiba dia bang. Lepas tu aku pusing, aku tengok cermin pintu dah pecah. Cermin pintu tempered glass tu kot, tebal tu. Macam mana dah boleh langgar pecah. Aku selalu tengok dekat Facebook je, dekat video viral kan. Tak tahu pula jadi depan mata. Lepas tu si Rehan tu, dia trauma. Dia nampak depan mata kot, dia pusing. Dia pang. Aku tak dapat bayangkan juga. Tapi aku bayangkan sebab pintu tu, nasib baik Stanley tu dia langgar daripada arah aku ke luar. Kalau dia langgar daripada luar ke dalam, memang aku yang kena kaca tu. Gila lah, kau bayangkan lah kaca tu kena air. Nasib baik lah si Daniel bawa sepupu dia, kira ada hikmah lah dia tinggalkan aku. Bukan dia tinggalkan aku, aku tinggalkan dia sebab dia nak bawa sepupu dia tadi tu. Nasib baik sepupu dia tu memang nurse. Weh, nasib baik lah ada orang ni, sepupu Daniel ni. Kuriah juga, aku dah tak boleh tengok darah banyak lah lama ni. Memang adalah nak hitam sangat pun, tapi cuma macam oi, ngeri sah. Lepas tu tengok si Stanley, dahi dah terbelah sini tu. Tak tahu apa dalam, tapi dia aku nampak efek dia tu. Daripada tak berdarah lain tu, dia macam cerita, macam cerita Resident Evil. Yang dia dalam satu ruang tu yang lepas tu badan dia terbelah kena laser. Macam gitu lah tu, daripada macam tak berdarah, tiba-tiba badan dia terus berdarah. Dengan dia punya jari terkoyak. Aduh, seram tu. The series suspect. First time lah aku nampak orang langgar pintu kaca sampai pecah. Lepas tu orangnya berdarah. Aduh, Stanley, apa yang sudah buat Stanley. Tapi kira Stanley ni kuat lah. Dia langgar pintu tu je boleh berderai pun dulu. Wish, patah. Nasib baik shoot part yang dia ada tu dah settle, dengan part Tuan Hayum dah settle. Oi, kalau tak lah kan ada next shoot. Tapi kisah dia macam tu lah guys. Oi.